Dan serata berikutnya, saudara, pengurus DPD PD Perjuangan Jawa Tengah mengantarkan undangan untuk Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini, saudara, dilakukan pasca adanya kesalahan yang menyebabkan Gibran tidak diundang dalam pertemuan kepala daerah se-Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Gibran pun menerimanya dan mereka sempat berbincang sebentar di kantor wali kota. Oke, monggo. Ya, sesuai saya perintah Pak Ketua DPD, hari ini saya berhasil di sesuai janji ya, mengantarkan undangan itu karena buat untuk Mas Gibran dan ya karena kemarin sempat undangannya ada kekeliruan. Dan saya datang sendiri untuk menyampaikan supaya permintaan maaf untuk Pak Wali. Mudah-mudahan acara juga berjalan. Ini apa? Gibran sendiri tak mempermasalahkan adanya kesalahan beberapa waktu lalu yang menyebabkan dirinya tak hadir di acara PDIP. Gibran bilang yang penting saat ini dirinya sudah menerima undangan untuk agenda di Semarang Jumat esok. Acara Jumat esok adalah apel kesiapan pemenangan PD Perjuangan Jawa Tengah. Rencananya Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani akan memimpin apel tersebut. Kita menyampaikan permintaan maaf Ketua DPD. Enggak usah dibahas Pak. Sangat-sangat. Itu tadi dibahas Pak Sekretaris DPD. Ya lah, enggak usah dibahas. Oh ya, mau dibahas. Ya, apa sih. Ini penting kan udah tanggal 25.